Sepanjang Ramadan ini, ramai artis yang telah turun padang memberi infak kepada mereka yang kurang berkemampuan. Alhamdulillah, tidak terkecuali juga pelakon Putra Amaris yang turut sama membuat program infak Ramadan ini selama 10 hari berturut-turut bersama Rumah Anak Yatim, Tahfiz, OKU, Rumah Asnaf dan banyak lagi. Syukur, Alhamdulillah dan tahniah Melody ucapkan atas usaha murni Amaris dan rakan-rakannya. Program infak Ramadan, hashtag sama-sama kenyang, hashtag kongsi rezeki. Actually sebenarnya yang menginfak publik kat luar sana, saya cuma menyampaikan saja sumbangan dan infak yang diorang berikan kat luar sana. Alhamdulillah, program kita start itu daripada 10 hari bulan sampai 20 hari bulan April dan seterusnya sampai hujung Ramadan. Alhamdulillah, rezeki yang memang luar biasa, memang banyak sponsor kat luar. Saya sangat kagum lah dengan semangat Putra Amaris ni. Dia sebagai seorang artis kan, tapi dia peka dan ambil tanggungjawab untuk buat program macam ni, dan kami ni sekadar membantu kan. Ya, terima kasih juga kepada sahabat saya Putra Amaris, sebabnya kami ni sebagai seorang usahawan, memang tugas kami diamanahkan oleh Allah SWT untuk beri manfaat kepada masyarakat setempat. Jadi macam okey, kita ada Ramadan, kita ada Syawal, adakah benda ni Amaris akan teruskan di bulan-bulan yang lain juga? InsyaAllah kalau Allah izinkan, sebagai public figure, selebriti, saya yakin Allah beri anugerah tu untuk kita sama-sama membantu memberi manfaat kepada publik di luar sana. Saya yakin benda baik, insyaAllah Allah tolong. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih lah pada semua yang menginfak kat luar sana. Syukur Alhamdulillah, semoga Allah limpahkan rezeki yang luas untuk kalian semua. Saya harap bukan infak Ramadan saja, insyaAllah infak Syawal dan seterusnya.